hari ini sekarang aku lagi bersama Om Widodo. Halo Om, apa kabar? Halo, baik-baik, gimana kabar? Ini di belakang aku nih udah ada buatan dari Om nih. Iya. Ini Om, truk off-road, namanya? Nonggo Bondo. Nonggo Bondo, sangat jauh sekali. Jauh banget. Iya, jauh banget. Keren, keren, keren. Ini kalau melihat desainnya clean banget ya? Clean. Iya, gede. Satu-satunya truk yang masuk IMX. Bangga dong ya, bangga, keren, keren, keren. Om, ini kalau basisnya sendiri ini dari apa? Dari truk Dina. Dina memang untuk kerja ya. Toyota Dina. Yang kita potong-potong, kita rubah jadi tempat duduk. Tempat duduk? Tempat duduk berjalan. Aku tuh sebenarnya penasaran banget. Kenapa sih pengen bikin truk yang bisa diajak off-road gini, Om? Karena ini jarang ya, Mas ya? Karena dari kecil suka mainan truk-trukan gitu. Jadi dari dulu mimpi pengen punya truk yang ya betul, yang lucu kayak mainan gitu. Dan juga ada hardtop. Hardtop tuh belum pernah bikin truk. Maksudnya ada versi Land Rover, terus apalagi ya, Jeep juga pernah bikin. Jadi atasnya tuh mirip mobil SUV-nya tapi truk. Toyota nggak pernah. Jadi ya, jadi kalau namanya Toyota bikin hardtop truck ya seperti ini. Berarti Om nih terinspirasi dari, ah kayaknya belum ada yang bikin kayak gini ya. Betul. Bikinlah. Iya. Ya. Keren, keren. Kalau frame-nya sendiri dari mana ya? Frame-nya asli punya Dina, yang kita bersihin, banyak yang kita potong-potong, dudukan per daun buang semua, karena udah nggak pakai per daun lagi, udah nggak pakai per mobil ini, pakai ini, semua pakai shock yang nitro. Gitu. Oke, ya, oke. Iya. Gitu. Kalau gitu kita langsung muter. Ayo. Kita boleh nih bahas dari depan dulu kali ya. Boleh, boleh. Apa boleh aja yang ada di depan ya? Jadi dari depan, ini bumper asli hardtop. Depan ini bikinan semua. Jadi di depan ini seperti hardtop tapi kayak kenal nih Om, Toyota Land Cruiser MG40. Betul, betul. Bodinya masih Dina, bagian depan masih original Dina. Okay. Dashboard interior masih original yang kita modified. Nah, mulai pintu kita rubah, samping-sampingnya kita rubah, fendernya ini juga kita bikin seperti hardtop tapi jauh lebih panjang. Betul. Karena bannya ukuran 40 inch lebih besar. Emang gini banget bannya. Kalau peleknya? Peleknya proudly made in Indonesia by Paco. Desainnya kita kolaborasi dengan Paco. Ya, jadi made by Toyota. Jadi masih satu kasta sama truknya. Ini desainnya desain apa nih, Om? Ini desainnya istilahnya KOH, K-O-H. Kemarin kita custom painting dan juga ini hand painted dari teman Solo juga. Dia khusus hand painting. Jawa-Jawa gitu ya, Om? Yes, Jawa-Jawa. Ini aksara atau apa, Om? Ini aksen-aksen ada Jawanya, ada style apa ya? Latin juga itu seperti itu, ya. Ya. Terus apa lagi, Om nih? Dina itu dulu hanya sampai sini. Yeah. Saya potong, saya extend karena saya ingin ciri khasnya FJ40 itu masih ada kaca ini. Jadi kita harus extend sedikit. Panjang ini. Iya. Terus bak ini kita bikin dari nol semua. Dari sampingnya tadi kita udah lihat untuk kursi. Jadi ini kursinya bisa swing. Ini, jadi tiga bangku. Okay. Nah. Berarti ini semua pembuatan di mana? Di Solo. Prorok Engineering Solo. Okay. Ya. Dan making cars. Making cars. Making cars. Terus apa lagi nih, Om? Nah ini shocknya yang kita pakai Oristrat spek kita made in USA. Kanan kiri dan depan juga. Nah ini kelihatan seperti bak mobil, tapi ini tangki. Tangki solar. Tangkinya kanan kiri. Iya nih, kanan kiri. Gak ada tangki lagi di bawah. Jadi saya pengennya bikin clean. Sendiri nih. Semua handmade. Dan ini bukan stiker, ini cat semua. Wah. Prosesnya dari start ya 2 bulan lebih 5 hari. Tapi itu bagus, cepat juga sih. Kayaknya sebelum jadi ini pernah diajak off-road juga ya? Yes, betul. Dengan itu udah jadi komplit gini, belum pernah diajak belum. Waktu itu hanya kita rubah depannya, terus bikin 4x4-nya dengan YouTuber dari Australia. Okay. Dalam waktu 5 hari. Wow. Ya. Ini rencananya mau dipakai buat apa? Sekarang mau buat off-road kayaknya nggak sayang ya. Oke, kayaknya jadinya bagus banget gitu ya. Sayang buat kalian. Betul, betul, betul. Belakang pakai lampu original punya hard
atau punya yang era lama, yang ini era 50-an. Emblem juga asli Toyota punya. Masih vintage-vintage ya. Nah, tadi kayu yang tadi kita pakai untuk bangku itu dari Sulawesi. Kayu namanya Amara atau Ebony. Kuat ya, Om? Kuat dan jarang dipakai untuk furniture di Indonesia karena semua diekspor. Terlalu mahal. Saya hobi koleksi kayu, jadi ya kita pakai kayu Amara. Nah, sebelah sini ini dipakai untuk bengkel berjalan. Tools. Jadi kita sering off-road. Kalau pas off-road, daripada bawa tools yang di tas-tas, semua sudah tertata. Jadi ini ruang penyimpanannya lah ya? Ya. Sedikit dan sudah lebih dari cukup. Oh. Ya, gitu. Ya, dibikin supaya bisa cukup. Ya. Nah, boleh dong Om di spill harga buatan ini. Waktu ini kita beli truknya tuh harganya 114 juta. Masih murah. Ya. Nah, kalau habisnya berapa? Karena waktunya kemarin mepet. Saya belum sempat ngitung. Jadi enggak tahu. Ini nih mau di spill harga totalnya, ternyata ada aja gimmicknya. Gini aja, shocknya 4 biji ini harganya lebih dari truknya. Itu tadi udah gue pengen tanyain dari awal, ini shocknya begini apa gak mahal? Total perkiraan apa? To be honest, saya gak tahu karena beneran gak sempet ngitung. Karena kita memang jual spare part, kita bengkel, jadi tinggal ngambil aja, jadi nggak ngitung. Ya, beda ya, kita yang punya sendiri. Om, ini kalau orang-orang yang nonton ini pengen mudik, bisa kemana nih, Om? Making cars itu jadi satu dengan Pro Rock Engineering. Mungkin sementara ini karena Making Cars belum buka, lebih dikenal Pro Rock Engineering Solo. Oh, ya. Khusus di Solo. Ya. Yang mau mudik mesti ke Solo. Yes. Oh, kita bangga dengan Solo. Oke, okay, makasih. Thank you banget ya, udah sharing-sharing.